Menjelang laga FIFA Matchday Timnas Indonesia antara Palestina pada tanggal 14 Juni dan melawan sang juara dunia Argentina pada tanggal 19 Juni. Rasanya banyak kejutan terjadi pada Timnas Indonesia. Seperti kabar baru-baru ini, ada pemain keturunan Timnas Indonesia, Emil Audero, yang memberikan kode kepada masyarakat Indonesia. Seperti pemain asal Italia ini yang memfollow Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang membuat kiper Liga Italia ini menjadi sorotan netizen Indonesia. Banyak netizen yang berasumsi bahwa Emil ingin membela Timnas Indonesia di laga FIFA Matchday melawan Argentina. Tentu, kode Emil Eduro ingin membela Timnas Indonesia bisa saja menjadi pertimbangan Shin Tae-yong dalam memilih skuad Timnas Indonesia.